Nama saya Hanif Ardiasyah, saya Commercial Manager untuk Foods and Ice Cream di Unilever Indonesia. Di Foods, saya bekerja sama dengan para brand manager untuk Blue Band, Royco, dan Bango, brand-brand yang sangat ikonik dan sangat besar di Indonesia. Dan sama halnya dengan di Ice Cream, saya juga bekerja sama marketing, tim marketing di Ice Cream dengan brand-brand yang Anda juga pasti kenal, Magnum, Paddle Pop. Kayak apa sih finance Unilever? Tidak banyak perusahaan yang bisa memberi breadth and depth seperti Unilever Indonesia. Di Unilever ada tiga pillar yang besar, yaitu dari segi controlling, dari segi expertise, jadi seperti treasury dan tax, dan ketiga adalah business partnering. Fungsi finance di Unilever adalah untuk meng-ensure financial stewardship company ini baik dan benar, ensure bahwa financial goals dari perusahaan juga tercapai. Finance perannya sangat besar, terutama dalam membuat keputusan-keputusan komersial dari yang kecil seperti melakukan promotion sampai yang besar seperti mendirikan pabrik. Jadi sebuah karir di Unilever Indonesia untuk orang finance sangat kaya. Salah satu keunggulan bekerja di Unilever adalah mendapatkan tanggung jawab yang besar sejak dini. Salah satu pencapaian yang bisa saya banggakan adalah waktu saya diberi kepercayaan untuk mengimplementasikan project finance yang berbasis IT. Challenge-nya waktu itu adalah bagaimana caranya untuk mengimplementasikan supaya semua negara di Asia Afrika bisa report dengan satu sistem. Akhirnya proyek ini bisa sukses dan ini adalah suatu kebanggaan untuk saya dan juga untuk perusahaan.